Halo, assalamualaikum sahabat JAP. Gimana kabarnya? Hari ini atau sore ini aku akan mereview. Ini aku bekuin anggur Yellow Belki yang kemarin aku petik. Ini anggur yang kemarin ya nih. Nah, ini udah beku. Kemarin habis aku petik, ibuku makan terus aku juga nyicip itu. Aku masukin ke kulkas dan ini udah beku. Oke, aku akan mereview anggur Yellow Belki ini secara beku. Apa rasanya? Hey, si Joki mau ikut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba yang ini ya. Bismillah. Ternyata enak. Ternyata manisnya itu lebih kuat. Cuman harumnya itu sedikit hilang, tapi teksturnya itu enak seperti es krim yang beku tapi lembut. Nih, ini yang agak besar ya, aku coba lagi. Dingin, enak banget. Jatuh. Bener, ini enak banget. Kalian wajib coba anggur dibekuin. Buat kalian semua yang nonton, request apa lagi yang bisa aku bekuin. Ini enak banget. Es krim. Ini nanti buat ibuku ya. Aku yang ini aja. Sumpah ini enak banget. Baru tahu anggur dibekuin gara-gara lihat konten. Ternyata enak. Manisnya jadi lebih kuat, tapi wanginya sedikit hilang. Dan ini teksturnya yang bikin gak mau berhenti mengunyah. Walaupun anggurnya dibilang anggur lokal, tapi ini enak, recommended. Dingin tapi enak. Dia tuh jadi gimana ya? Oh, ini jadi kulitnya itu sedikit apa? Kayak pecah-pecah gitu nih. Sedikit pecah. Dingin. Pokoknya enak deh nih. Ternyata anggur dibukuin enak banget. Baru tahu. Seenak ini. Emang boleh. Di gigitku tuh langsung rasanya nyes, dingin, lembut, manis, kayak makan apa ya, es krim ya, kayak makan es krim. Nggak tahu kalau ibuku doyan apa enggak, soalnya ibuku kadang kalau dingin tuh suka linu. Habis. Buat kalian aku komen bekuin apa lagi yang aku coba. Dan yang baru nonton, jangan lupa bantu subscribe, like-nya dan komen. Terus bantu tonton video yang lainnya ya, biar aku cepat bisa monetisasi YouTube-ku. Dan semoga bisa jadi hiburan buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Satu lagi deh yang besar. Bismillah.